Kabinet Indonesia Maju ini dipenuhi oleh banyak sekali kader-kader HMI. Saya sebutkan, Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, Profesor Muhajir, Menko PMK, Bapak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Bappenas, Bapak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan BPN, Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yasin Limpo, kemudian juga Pak Bahlil Lahadalia, HMI semuanya, mungkin ada yang enggak saya sebut, tapi ini sudah bukan banyak, terlalu banyak. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya mengenal HMI sebagai organisasi yang banyak melahirkan tokoh umat dan pemimpin bangsa dengan berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian di ladang pengabdian yang juga sangat luas dan beragam. Tetapi tantangan kita ke depan semakin besar. Kita tahu saat ini kita berada pada era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat dan kita tidak boleh terpaku hanya pada kebesaran-kebesaran masa lalu. Kita harus terus mengasah kepekaan adaptif terhadap perubahan dan lincah terhadap perubahan, sigap mengambil keputusan dan cepat dan cerdas dalam bertindak. Dengan potensi besar yang dimiliki, HMI harus mampu mewujudkan cita-cita besar para pendiri untuk menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan dengan semangat pembaharuan, memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman dan menjadi pilar penyokong integrasi bangsa. Keluarga besar HMI yang saya banggakan, karena itu saya berpesan agar HMI tumbuh bersama zaman, harus adaptif dengan kebaharuan, tanggap menghadapi realitas-realitas baru dan menyesuaikan diri dengan derasnya arus disrupsi dan perubahan. Bangun terus kolaborasi dalam berbagai agenda-agenda penting pembangunan bangsa, termasuk dalam berikhtiar mengatasi pandemi dan dampaknya, serta membantu masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan, membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan, agar bangsa kita segera pulih dan bangkit dari pandemi. HMI juga harus siap menjadi pelopor kemajuan bangsa yang akan mengantarkan bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang semakin disegani, semakin maju, dan semakin sejahtera. Saya percaya HMI bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa dan lebih aktif menyiapkan, melahirkan SDM-SDM unggul, mencetak, dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengantarkan bangsa ini siap berkompetisi dalam era hiperkompetisi sekarang ini dan semakin maju menjadi pemenang dan yakin usaha sampai. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-31 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam AMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.